Assalamualaikum, hai apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya, amin. Kembali lagi ke channel Kurnia Family. Hari ini aku mau share video masakan rumah sederhana. Oke, aku mau bikin telur balado sederhana. Pertama, aku mau goreng telurnya dulu. Aku kasih sedikit garam di telurnya biar ada rasanya. Dan ini untuk bumbu-bumbunya, ada tomat, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Oke, langsung haluskan untuk bumbunya. Lanjut aku tumis untuk bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Lalu masukkan daun jeruknya, jangan lupa disobek biar aromanya lebih terasa. Tumis-tumis lagi, lalu aku kasih garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Tumis sampai minyaknya keluar, lalu masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Lanjut lagi aduk sambalnya dengan telurnya sampai merata. Alhamdulillah sudah matang. Aku juga goreng tempe kara tepung nih. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Teman-teman, tap-tap dah.